Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Buka Indang. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu channel ini. Aktifkan juga loncengnya karena kita punya satu buah produk oleh-oleh baru yang namanya kue jadul. Ini kue kuping gajah, cuma warnanya warna-warni dengan merek Mister Jadul, teman-teman. Cemilan zaman dulu. Di bagian atas ini ada expired date-nya. Sini ada kayak seal tip lagi ya, maksudnya apa ya? Ini namanya bisa direkatkan lagi. Jadi kalian kalau nggak habis bisa ditutup pakai karetnya ini. Sini premium quality, ada kemasannya 200 gram. Diproduksi oleh Palapa Jombang untuk CP Hasil Mulia Surabaya. Komposisinya tepung terigu, gula, mentega dan lainnya. Ada PIRT-nya, ada IG-nya juga teman-teman, namanya Mister Jadul kalau kalian mau coba. Cek di sini ya, bagian belakangnya nggak ada apa-apa. Sini disegel lagi ya teman-teman, bagian atas ini dipakai segel press-pressan gitu biasa. Jadi kita bisa potong di sebelah sini nih untuk nyicipin kuenya. Kita langsung buka aja ya, kita potong di sini. Ini kita potong guys, terus kita buka di sini nih. Ini kan ada, wow. Ini unik ya, biasanya kalau kuping gajah itu warnanya hitam putih ya, coklat putih itu. Tapi ini istimewa ya, karena dia warnanya warna-warni. Oh ya, harganya ini Rp17.000 teman-teman. Kemarin kita beli di toko kue terdekat. Kita cobain warna hijau. Ini rasanya enak teman-teman. Kalau ini rasanya dan warnanya nggak ada pengaruhnya ya, jadi semua rasanya sama ya seperti kuping gajah biasanya. Crispy, tapi nggak begitu keras, lembut juga. Enak. Ini dia nggak apek ya, jadi enak banget memang produksinya. Kalau udah selesai makan kita bisa tutup seperti ini teman-teman. Sealnya kita seal lagi. Benar-benar praktis ya teman-teman. Ini bisa dibawa ke mana-mana lagi. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video Buka Indang berikutnya ya. Pastikan klik like dan subscribe dulu.